kawan-kawan, pada hari ini kita akan belajar tentang sains bayang-bayang. Bayang-bayang boleh berubah sains. Sains bayang-bayang boleh menjadi kecil dan juga besar. Sains bayang-bayang bergantung kepada jarak antara objek dan sumber cahaya. Sains bayang-bayang juga bergantung pada jarak antara objek dan screen. Semakin jauh jarak objek dengan sumber cahaya, maka semakin kecil sains bayang-bayang. Manakala semakin dekat jarak objek dengan sumber cahaya, maka semakin besar sains bayang-bayang. Sekian sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih.